Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Restu Makfuri. Kali ini saya mau review barang sederhana, barang kecil yang fungsinya sebagai penghitung. Penghitung. Ini namanya tasbih digital. Modelnya seperti ini, yang pakai kotak. Ada di pasaran. Yang ada yang murah, ada yang harganya sedengan. Kita lihat videonya. Preview. Barangnya seperti ini. Ini kebetulan mereknya SXH5136. Warnanya warna-warni, kebetulan saya pilih warna yang abu-abu, warna gelap. Ini yang dilengkapi dengan LED, dengan LED lampu. Ada 3 tombol, reset, count, dan LED. Bentuknya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Seperti ini, bagaimana tingkat kelembutan atau tingkat empuknya dari pencetan ini. Ternyata lumayan empuk, jadi nggak perlu butuh banyak tenaga. Ini untuk reset, tinggal di reset aja, reset aja, kembali ke nol lagi. Ini seperti ini. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai dengan kebutuhan kita atau jari kita. Seperti ini barangnya. Nah, seperti ini. Fungsi dari LED-nya. Ini kalau masukin sini, ada lubang-lubangnya kayak pengait topi itu. Pakai tangan kiri atau tangan kanan bisa. Ini LED-nya seperti ini. Nyala kalau pengen dimatiin LED-nya. Ini berapa detik nggak bisa nyala terus LED-nya. Ini semacam seperti lampu di samping. Gunanya untuk mengetahui kalau kita pas zikir di malam hari kondisi gelap, untuk ngecek udah dapat berapa. Seperti ini videonya kalau di malam gelap. Ini kemungkinan pakai batu kecil di dalam, ada potnya. Ini sama ini sangat empuk sekali, teman-teman. Empuk banget. Jadi kita nggak perlu susah-susah ingat, seumpama mau zikir berapa ribu kali, tinggal pencet. Berapa kita tinggal reset di dalam. Kalau pakai tasbih kemungkinan bisa bingung untuk udah berapa putaran kan. Tasbih konvensional mungkin bingung, kalau pakai ini enggak, simpel banget. Ini bisa ditaruh saku, seumpama dibawa ke masjid, musola, taruh saku, sangat simpel banget. Ini harganya, untuk harganya yang model kayak gini, yang ada kotaknya, di pasaran tuh banyak yang ada kotaknya dan ada yang enggak ada kotaknya. Ada yang harga 5.000 ya, ada 8.000, ada. Kebetulan ini yang harganya 20.300. banyak sekali di toko-toko buku, terus di toko-toko elektronik itu banyak banget, di toko online juga banyak. Oke, terima kasih review saya hari ini, kali ini. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.